Masya Allah. Red brother. Kalah brother. Nah, kan. Nah. Ini lebih mudah dari sana. Nah. Walet, walet. Rakit apung simpur, brother. Air banjir di atas ini, padahal air udah mulai surut. Ah, kita nyoba di sini. Oke. Lanjut mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother Al. Mancing lagi kita. Trip kali ini di Desa Simpur. Sendiri aja berangkat dari rumah tadi sekitar jam 10, sampai di sini kurang lebih jam 12 lebih. Oke. Langsung aja kita mancing. Oke, masih pakai cacing nipah. Sudah dipotong-potong. Beberapa hari ini panas terus, hujan terus. Baru hari ini yang agak panas. Makanya belum ada apa-apa, dan hari ini ada rezeki. Biar bisa menghibur teman-teman semua. Oke, okay, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Track berada. Long sekali. Masya Allah, red brother, kalah brother. Alhamdulillah, kalah brother. Menyangkut di sini, lihat, dicapit doang. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Masya Allah, rezeki anak soleh.
Mantap. Dan kita tampung brother, keren. Alhamdulillah, mancing tadi sebentar, ini hasilnya satu udang galah. Tapi kali ini mau praktek langsung bagaimana cara membersihkan udang yang bersih-bersih-bersihnya, karena di belakang ini ada cacing. Nah, sini ada cacing, gimana cara membersihinnya? Oke, simak sampai habis ya. Oke. Oke, brother, nih udang hasil mancing tadi. Cara membersihkan yang baik dan benar, di sini juga ada tahi atau kotorannya. Di sini ada cacing yang orang jarang bersihkan. Pokoknya panjang dari sini ke belakang. Ini saya mau membersihkan. Pokoknya ini dulu. Buang kaki-kakinya. Capitnya. Ini kaki-kakinya dibersihkan. Pakai gunting lebih enak. Ini biar nggak gatel kalau makan atau alergi. Nah, yang orang jarang bersihkan itu bagian sini. Di sini ada gigi. Nah, ini gigi kayak taring. Nah, ini harus dibersihkan. Tapi agak susah ngambilnya. Nah, ini sama hampir kayak gigi manusia. Taring. Nah, ada dua kiri kanan. Ini yang satu. Nah, ini. Nah, habis dibuang taringnya ini. Ini yang paling penting. Ini kepala di otak sini yang ada tahinya, kotorannya. Nah, ini brother. Nah, ini pasir semua kotoran. Nah, tarik. Nah, kan itu tinggal otaknya ketinggalan yang enak. Kalau ini harus dibuang, bersihkan. Nah. Kalau mau aman makannya seperti ini, bersih. Udah bersih itu, ini dulu dibuang biar kalau pas bumbu itu berasa lebih enak. Nah, ini yang paling penting, yang terakhir, cacing yang ada di belakang. Nah, ini cacing ini panjang dari depan sini sampai belakang, jadi ngambilnya kayak gini. Nah, potong di sini kiri kanan. Nah, oh, udah ngangkat kayak gini. Pelan-pelan biar nggak putus. Ini nggak bisa putus. Nah, kan kelihatan. Ini orang jarang orang tahu membersihkan udang tahi yang di belakang ekornya kan panjang. Nah, juga putus tadi. Nah, ini. Nah, waduh, putus brother. Ini yang orang jarang tahu, panjang cacingnya. Jadi kalau putus itu ngambilnya gampang, dari tinggal dibelah dari sini. Kalau narik harus pelan. Nah, sini. Nah, kan. Nah, lebih mudah dari sana. Nah, udah bersih semua.
kalau udah bersih kayak gini enak, tinggal kita bersihin di air. Oke, ini udah bersih. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ini membantu bagi penggemar-penggemar udang khususnya. Jangan asal makan, karena ini yang bisa bikin sakit perut atau gatal-gatal alergi. Oke, ketemu lagi di next trip selanjutnya. Mancing, mancing, mancing. Lanjut mancing.